Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangin nama Bara. Bara merupakan nama anak laki-laki yang berasal dari bahasa Irlandia yang memiliki nuansa modern dan maskulin. Di video ini kita akan membahas variasi nama Bara, arti nama, sifat dan karakter, serta contoh rangkaian nama. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Sebelum membahas arti nama, Bunda tahu nggak nama Bara merupakan nama yang cukup populer loh. Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Bara berada pada posisi 365, jadi nama ini lumayan banyak peminatnya. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa dipertimbangkan. Contohnya, Bara, Berry, Berrie, Beire, Berry, Bara, atau Berry. Inspirasi rangkaian nama akan kita bahas di bagian akhir ya, Bun. Dalam bahasa Irlandia, nama Bara diturunkan dari kata Fionn Bar atau Bert Fionn, di mana Fionn artinya adalah putih atau cerah dan Bar bermakna kepala atau rambut. Sehingga ketika digabungkan, arti nama Bara adalah berambut pirang atau cerah. Selain itu, Bara juga memiliki makna tombak. Dengan menyematkan nama ini untuk calon putra tercinta bisa menjadi sebuah harapan si kecil tumbuh menjadi seseorang yang berwajah rupawan atau kuat dan pemberani layaknya sebilah tombak. Nama Bara bisa dibilang cukup populer dengan adanya tokoh ternama yang memiliki nama ini. Salah satunya adalah Al-Bara bin Malik, sahabat Nabi yang pernah mengikuti penaklukan Persia. Selain itu, siapa lagi ya tokoh ternama lain yang bernama Bara? Simak terus untuk mendapatkan infonya. Lalu, bagaimana dengan sifat dan karakter nama Bara? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Bara memiliki jumlah angka 22. Nama dengan jumlah angka 22 memiliki kepribadian pembangun utama dengan karakter positif seperti logis, intuitif, kuat, pemimpin, banyak akal. Dan karakter negatif seperti tidak fleksibel, berkonflik, mudah frustasi, menuntut, dan manipulatif. Biar Bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Bara, di antaranya Al-Bara bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti sejumlah pertempuran pada masa Nabi Muhammad dan penaklukan Persia oleh umat Muslim. Gianfranco Bara, aktor film televisi dan sandiwara Italia di era 70 hingga 90-an yang sudah tampil dalam lebih dari 80 film. Hugo Bara, ilmuwan komputer asal Brasil yang dikenal sebagai wakil presiden internasional dan perusahaan perangkat komunikasi Xiaomi. Apakah ada tokoh terkenal lain yang terlewat? Yuk tulis di kolom komentar. Selanjutnya, ada beberapa contoh rangkaian nama depan, tengah, dan belakang yang bisa jadi inspirasi. Untuk nama depan misalnya, Bara Xavier Gibran dengan arti pria tampan. Pria tampan yang megah dan paling pandai, Barry Tresna Noah dengan makna pria tampan yang cinta damai. Barry Alvan Devan dengan arti pria tampan yang agung dan luar biasa. Untuk nama tengah contohnya, Ezra Barry Hadian dengan arti pria tampan yang berpangkat tinggi dan selalu menolong. Malik Bayriye Damian dengan makna raja tampan dan bersahabat. Permana Barry Nathan dengan makna pelindung kuat yang berharga. Bunda juga bisa menggunakan Bara sebagai nama belakang, misalnya Mirsa Cakara Bari dengan arti pelindung baik yang tampan dan kuat, Maulana Julian Bari dengan arti pelindung tampan yang lahir di bulan Juli, Baswara Kemal Bara dengan makna pria tampan yang sempurna dan menyinari sekitarnya. Apakah Bunda punya ide kombinasi rangkaian nama Bara yang lain? Coba yuk tuliskan di kolom komentar.